Final cabang olahraga voli putra Pekan Olahraga Pelajar Daerah Lombok Timur ke-13 mempertemukan SMA Negeri 1 Aimal berhadapan dengan SMA Negeri 1 Wanasaba. Berlangsung di Arena Voli Lapangan Nasional Selong Selasa 11 Februari, SMA Negeri 1 Aimal yang diunggulkan bermain begitu baik. Sementara SMA Negeri 1 Wanasaba yang menjadi tim kuda hitam mencoba menampilkan permainan terbaik mereka. Pada set pertama, SMA Negeri 1 Aimal tampil begitu apik. Spike keras yang dikombinasikan dengan penempatan bola yang ciamik diperagakan oleh Zabit dan kawan-kawan. Hal tersebut membuat anak-anak Wanasaba kesulitan meski mereka berhasil melakukan perlawanan di beberapa momentum. Hasilnya, game pertama berakhir untuk kemenangan SMA Negeri 1 Aimal 25-17. Pada set kedua, Aimal memegang penuh kendali perolehan poin. Minim kesalahan dan mampu menyelesaikan peluang menjadi poin demi poin dan membuat Aimal berhasil dengan cepat mengunci set kedua dengan kedudukan 25-12. Tidak jauh beda dengan set kedua, set ketiga kembali menampilkan permainan yang menunjukkan dominasi anak-anak SMA 1 Aimal di cabang olahraga voli tersebut. Cukup singkat, SMA Negeri 1 Aimal akhirnya menuntaskan perlawanan SMA Negeri 1 Wanasaba dengan kedudukan akhir 25-15 atau unggul telak 3-0. SMA Negeri 1 Aimal pun sukses merebut gelar juara cabur voli putra Popda Lombok Timur ke-13 tahun 2020. SMA Negeri 1 Aimal pun berkesempatan mengawinkan gelar juara cabang olahraga voli di nomor putri. Di waktu yang sama, tim voli putri SMA Negeri 1 Aimal berhadapan dengan tim voli putri SMA Negeri 1 Selong. Namun pada laga ini SMA Negeri 1 Selong tampil begitu baik. Di set pertama, SMA Negeri 1 Selong mampu mendominasi perolehan poin, sementara tim putri SMA Negeri 1 Aimal gagal mengembangkan permainan. Set pertama pun berakhir dengan kemenangan telak Seman Sasel dengan kedudukan 25-9. Pada set kedua, SMA Negeri 1 Selong kembali mendominasi perolehan poin dan SMA Negeri 1 Aimal tetap kesulitan mendapatkan poin. Set kedua berakhir dengan kedudukan 25-13. Set ketiga, Aimal sempat mencoba memberikan perlawanan dengan memimpin perolehan poin di awal-awal set ketiga. Namun, usaha mereka tidak mampu menghalangi Seman Sasel memenangi set ketiga dengan skor 25-17 yang akhirnya membawa tim asuhan Lalu Puji ini menjuarai voli putri Popda Lombok Timur ke-13 2020. Sementara Semanel gagal mengawinkan gelar juara dengan tim voli putra.